Sebenarnya terjadi dengan pasien ini, suster. Suster, siapkan sekarang ruang operasi, suster. Baik, dokter. Ruangan ICU atas nama Bapak Rohim Hidayat di sebelah mana? Aisyah. Maaf, Mas. Kami harus membawa pasien ini ke rumah. Aisyah. Maaf, Mas. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lah memang ini takdirmu ya Allah. Baiklah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Baiklah kalau memang ini sudah menjadi takdirmu ya Allah. Mas, gimana keadaan Mbak Isa, Mas? Jangan kaget. Karena kakak iparmu, Aisyah. Kenapa, Mas? Mbak Aisyah, kenapa, Mas? Sudah kembali. Kerabat Tuhan. Sekarang gimana jenazah Mbak Aisyah, Mas? Izinkan aku berketemu jenazah Mbak Aisyah untuk terakhir kalinya, Mas. Di mana? Di mana Mbak Aisyah, Mas? Mas. Di ruang jenazah.
Kami segera ke sana, Mas. Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita nggak boleh ketemu sama Papa. Bukan nggak boleh, tapi Papa udah dipindahin dari ruang ICU ke ruangan operasi. Dan sekarang kita kan mau menuju ke sana, Kak. Assalamualaikum, Mas. Ngapain kamu lihat-lihat? Kamu pasti seneng, kan? Kamu mau ngetawain papa saya yang lagi kritis. Kamu seneng papa saya mati? Kak, puas kamu? Astagfirullahaladzim, Kak. Maafin kakak aku, ya. Ngapain kamu pakai minta maaf sama dia? Kakak lagi panik. Karena kejadian musibah ini, aku minta maaf. Gak usah minta maaf sama dia, ya, cepetan. Assalamualaikum. Kondisi pasien, Sus. Pasien semakin kritis, tuh. Pasien ini emang di luar kendali medis kita, Sus. Kak. Ya Allah, Kak. Papa salah apa, Kak? Sampai keadaannya kayak gitu, Kak. Papa gak salah. Mereka aja yang terlalu bodoh untuk ngobatin Papa. Astagfirullahaladzim. Suster, tolong bisa bukakan baju saya. Jangan seperti ini. Enggak, Kak, saya ngomong apa? Kak, udah Kak, jangan seperti ini, Kak. Seharusnya sekarang itu kita banyak berdoa. Jangan pada berdoa, gue itu sesuatu sama papa saya. Istighfar, Kak. Harusnya sekarang kita banyak berdoa buat kesembuhannya papa. Biar bagaimanapun juga ini semua kehendaknya Allah, Kak. Kita berdoa sekarang. Keadaan papa saya, dok. Saya sebagai dokter sudah melakukan operasi semaksimal mungkin, mbak. Untuk selebihnya, hidup beliau kami serahkan semua sama Allah. Permisi, mbak. Ngakuin sesuatu, dok! Hei, kalian jangan begitu! Kalian pasti anak penjahat itu, kan? Mbak, ini siapa ya, mbak? Bisa-bisanya mbak bicara seperti itu tentang papa saya. Kamu masih nanya? Hah? Dia penyebab kematian suami saya! Kalian berdua harus tanggung jawab. Mbak jangan asal bicara tentang papa saya ya. Mbak gak ada bukti apa-apa. Mbak nuduh papa saya penjahat. Dari mana mbak bisa bilang kalau papa saya penyebab malapetaka ini? Buktinya udah ada. Banyak orang tewas karena kejahatan bapakmu. Papa saya itu korban. Sama seperti yang lainnya. Mbak jangan menuduh papa saya yang macam-macam. Kalau kalian gak percaya, kalian tanya ke orang-orang. Orang-orang menyaksikan semua kejahatan bapakmu. Dan mereka siap memberikan kesaksiannya. Kak, gak mungkin, Noro. Dia cuma cari kambing hitam atas kematian suaminya aja. Kamu jangan sembarangan yang main fitnah orang. Pergi kamu dari sini. Saya bukan tukang fitnah. Saya gak akan pergi sebelum kalian minta maaf ke saya. Saya gak akan pergi. Dan saya akan sumpahin papa kalian masuk ke neraka. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Orang lagi keadaannya kayak gini, tega kamu nyumpahin-nyumpahin. Sini kamu lihat, sini ya. Kau udah gak lihat ya, kamu lihat baik-baik. Kau udah gak. Papa saya lagi keadaannya kondisi kritis. Tega kamu, hah? Tega kamu nuduh orang lagi sakit? Kamu buta, hah? Papa saya tuh korban sama kayak suami kamu. Tiga. Kak, kamu ya. Sekali lagi kamu berani fitnah papa saya. Kamu saya laporin kamu ke pengadilan. Saya akan pastikan kamu akan menggosok di penjara. Kamu berani nuduh
Astagfirullahaladzim, Kak. Ini kita semua sedang dalam keadaan yang terpukul, semuanya sama. Kakak juga terpukul. Ngapain sekarang masih di sini? Saya gak mau ngeliat muka kamu. Jangan mau pergi sekarang. Emang mau bikin saya mau lihat muka kamu? Iya, Kak. Ini semua dijelaskan untuk kakak. Mama, kakak juga lagi berduka deh. Kemarin, jenazah suami kakak sudah harus dimakamkan karena mukanya sudah mulai hancur. Suamiku. Suamiku. Kasihanilah dia, ya Allah. Gak mungkin Bapak meninggal. Bapak.
Papa dulu selalu melarang kami untuk masuk ke dalam situ. Ada apa sebenarnya dengan pavilion Papa? Ada apa di dalam sana? Diinginkan ayahmu, dan sebagai gantinya ayahmu bersedia menjadi budak untuk golonganku, yaitu golongan jin dan iblis. Istriku tercinta, semoga engkau ditempatkan oleh Allah di surganya yang indah. Mas akan selalu mengirimkan doa untuk kamu. Kasihan sekali ya Ustadz Alfian, baru setahun yang lalu ditinggal anaknya, sekarang istrinya yang meninggal. Iya ya, kasihan. Berat sekali jenazahnya ini. Iya, berat sekali, saya nggak sanggup nih. Angkat yang benar dong, Pak. Iya. Berat sekali, saya nggak sanggup nih. Itu kayaknya jenazah Pak Rohim deh. Baru meninggal aja, udah ditolak bumi. Kasian ya. Jangan-jangan semasa hidupnya nyekik. Pantas aja kaya raya. Iya, dia pasti pesugihan ke Gunung Kawi. Lihat aja, usahanya maju begitu. Kalian ngapain? Kok kalian diem aja nunggu apa lagi? Angkat dong jenazah papa saya. Iya, coba lagi. Ya Allah, apa yang sebetulnya sudah dilakukan oleh papaku sampai mendapatkan azab seperti ini? Lihat kan, ini tanda murka Allah kepadanya. Kalian gak pernah peduli dengan perasaan kami. Dan sampai detik ini, kalian tidak pernah minta maaf atas perbuatan ayah kalian. Masya Allah, apa yang sedang terjadi dengan orang-orang di pemakaman Pak Rohim? Lihat kan, bumi aja menolak mayat ayah kalian. Mayat bapak kalian gak diterima di bumi ini. Rasakan, diam kamu Marni. Tuduhan tanpa bukti itu adalah fitnah. Sekali lagi kamu berani nuduh papa saya tuntut kamu ya. Kak. Assalamualaikum. Tenang, Nak. Jangan seperti ini. Kasihan dengan almarhum. Gak tenang dia dalam perjalanan. Dan juga malu dia melihat perantau seperti ini. Pak Kiai, yang seharusnya bapak tegur tuh dia, bukan saya.
Dia tuh perempuan yang tukang nyebar fitnah. Dia tuh yang tukang bohong. Dia yang salah. Tapi nggak seperti itu, Nak Sahira. Apa? Kayak saya nggak tahu aja, Pak Kiai. Benci kan sama almarhum papa saya? Semua orang di sini juga benci sama almarhum papa saya. Heh, Ustadz. Nggak usah ikut-ikutan kamu. Saya tahu, kamu yang paling dendam sama papa saya. Astagfirullahaladzim, Kak. Diam kamu, kamu juga nggak usah ikut-ikutan ya. Kan ini lagi pemakaman papa. Nggak sepantasnya kakak tuh harus berdebat seperti ini. Kasihan almarhum papa, kasihan jenazah papa, Kak. Emang kakak nggak tahu kalian berdua masih saling cinta? Apalagi dia. Dia dendam karena papa udah nolak lamarannya 5 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim, nggak sepantasnya kakak membahas tentang hal itu. Itu semuanya masa lalu, Kak. Tapi kakak nggak suka kalau ada orang ngomongin soal papa. Apalagi mau ikut-ikutan nguburin papa. Alfian itu hanya ingin membantu, Pak. Supaya pemakaman ini bisa berlangsung dengan segera dan papa cepat dikuburkan. Maaf, Mbak. Saya mengerti bagaimana perasaan Mbak sekarang ini. Tapi izinkan kami, saya dan Pak Kiai, untuk membantu proses pemakaman almarhum. Kalian nunggu apa lagi sih? Cepetan masukin almarhum papa saya ke liang lahat. Sebelum orang-orang sok suci ini yang mau ngebantu nurunin jenazah papa. Masya Allah. Beneran, kami gak kuat. Ya itu karena kalian kurang maksimal. Kalian harus lebih maksimal lagi dong usahanya. Masya Allah. Masya berat sekali, Non. Ustaz Afia. Ustadz Alfian masih ingat kan gimana perlakuan almarhum terhadap kita? Masih ingat kan, Ustadz? Pak Ron kenapa mau nyelip kita ya? Udah Mas, gak usah geladenin, hati-hati. Detik ini mereka belum minta maaf kepada aku dan kepada Ustadz Alfian. Kak, jangan kamu ya. Ini namanya penghinaan. Saya bisa panggil polisi. Saya nggak akan takut. Saya nggak akan takut. Mbak. Dasar anak pembunuh. Kamu sama bapak kamu sama aja. Anak pembunuh.
tapi keikhlasan hati kalian yang mau memaafkan almarhum papa saya bisa mempermudah jalan kuburnya, melapangkan kuburnya. Allah sangat menyayangi orang pemaaf. Dengan keikhlasan memaafkan, insya Allah akan melapangkan jalan almarhum dan memberi ketenangan bagi keluarga korban yang ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya ikhlas dengan apa yang terjadi terhadap istri saya. Dan saya juga akan memaafkan almarhum Pak Rohim. Iya Ustaz, saya udah ikhlas memaafkan mereka. Rahman, tolong bantu juga. Bismillah semua. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ya. Ya. Baik. Alhamdulillah. Kamu apa, Nurul? Kamu mau cari muka sama mantan kamu itu ya? Sekalian ngejatohin aku, hah? Astagfirullahaladzim, Kak. Aku sama sekali gak ada maksud seperti itu. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu kepikiran buat nikahin si Ustadz itu, kamu harus berhadapan sama aku dulu. Astagfirullahaladzim, Kak. Nurul gak pernah sedikit pun berpikir mau menentang kakak. Diam kamu! Kamu udah berani ngambil posisi kakak tadi di penguburan papa. Kakak kan tahu kondisi pemakaman papa tadi seperti apa? Aku hanya mencoba mengambil inisiatif karena papa harus dimakamkan sebelum malam. Aku ngerti kok kalau kakak lagi terpukul. Jangan bodoh kamu. Harus ada harga atas semua tuduhan orang-orang ke papa kita. Dan kalau perlu, mereka harus ngebayar dengan sangat mahal. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Kenapa Kahira jadi seperti itu? Saya sengaja datang ke sini mau konsultasi dengan Pak Kiai. Sejujurnya saya cemas memikirkan soal Mas Fian tadi, Pak Kiai. Semenjak kematian Nadine, kurang lebih udah banyak mempengaruhi hidupnya Mas Fian. Ditambah dengan kepergiannya Mbak Aisyah. Allah akan menguji keimanan hambanya dengan ujian yang berat. Tapi Allah Maha tahu, Dia tidak akan pernah memberikan ujian itu kalau hambanya itu tidak sanggup menanggungnya. Saya yakin seiring berjalannya waktu, Alfian akan bisa menerima takdir atas kematian istri dan anaknya dengan ikhlas. Iya, Pak Kiai. Tapi mungkin Mas Fian itu emang harus pergi umroh, Pak Kiai. Supaya dia bisa menenangkan pikirannya di sana. Saya pikir juga begitu. Setiap muslim yang berkunjung ke rumah Allah pasti akan mendapatkan ketenangan. Insya Allah, saya akan bantu untuk mengurusnya. Terima kasih, Pak Kiai. Yep. Kami minta pertanggungjawaban perusahaan ini. Istri saya belum sampai sekarang belum kembali. Keluar. Apa-apaan ini? Kalian main demo-demo di kantor orang, kalian gak tahu ya siapa saya? Saya bisa panggil pengacara saya detik ini juga, saya tuntut kalian semua.
punya uang kalau saya tuntut kalian. Di sini tidak pernah ada yang menculik siapapun. Bubar kalian. Usir mereka semua. Kalau kalian gak bisa ngusir, saya pecat kamu satu-satu. Kantor ini tidak bisa memberi keterangan dengan jelas. Kita harus lapor polisi. Kita lapor. Tenang semua. Jangan emosi, kita ini bersaudara. Bapak-bapak tenang semua. Ada apa ini sebenarnya? Keluarga kami baru kerja 3 hari di kantor ini. Tapi sejak saat itu sampai sekarang, belum ada kabar sama sekali. Iya betul Pak Kiai. Iya Pak Kiai, bukan cuma satu orang saja yang hilang. Berarti mereka jadi tumbal Pak Kiai. Iya betul, dari tumbal itu. Bapak-bapak tenang semua. Pak Kiai, jadi benar, yang menjadi korban itu bukan hanya satu orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kedatangan kami ke sini juga ingin bertanya karena ada beberapa dari tetangga kami keluarganya juga hilang setelah bekerja di sini. Beri kami kepercayaan ya, kami akan berbicara dengan pimpinan di sini untuk menjembatani semua keinginan kita ya. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu silakan pulang. Tenang, silakan. Bapak-bapak boleh bubar. Silakan. Iya, silakan. Silakan pulang. Bisa kami ketemu dengan pimpinan Anda? Baik Pak Kiai. Akan kami usahakan Pak Kiai bertemu dengan pimpinan kami, Ibu Sahira. Silakan Pak Kiai, Pak Ustaz. Silakan Pak Kiai, Pak Ustaz. Sejak kematian Rohim, aku tidak pernah merasakan yang segar lagi. Sudah saatnya aku menemukan tumbal yang lain. Permisi Bu, ada yang ingin ketemu sama Ibu? Suruh masuk. Baik, Bu. Mau apa orang-orang menyebalkan ini datang ke kantorku? Silakan Pak, masuk. Assalamualaikum, Nak Sahira. Assalamualaikum. Kami mau bicara sebentar. Mau apa kalian kesini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang aneh dengan Syahira. Sepertinya ada sebuah kekuatan jahat yang menguasai dirinya. Kami mau bicara sebentar dengan Nak Syahira. Gak bisa. Saya sibuk. Astagfirullahaladzim. Tapi kita harus bicara, Nak. Karena di luar sana banyak orang yang kehilangan anggota keluarga sedang bekerja di perusahaan lo. Omong kosong. Tapi Mbak Syahira, di luar sana banyak sekali menunggu penjelasan dari Mbak Syahira. Setidaknya Mbak Syahira meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan. Mereka semua ini tutup mulut kamu ya. Kamu jangan ngasal kalau ngomong. Di sini saya tidak pernah menghilangkan orang. Lebih baik kalian sekarang keluar sebelum saya panggil satpam buat ngusir kalian. Tidak usah Mbak Syahira, terima kasih banyak. Guru saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kalau semua orang tidak menghargai ulama, siapa lagi yang akan menghargai mereka yang akan menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum. Merasakan ada sesuatu yang aneh. Mungkin aja Mbak Syahira dirasuki oleh jin dan iblis. Kita harus cari jalan bagaimana membantu keluarga-keluarga yang hilang itu. Dan kita juga harus cari jalan bagaimana Syahira kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridai oleh Allah. Ayo. القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميدان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وجاءها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأقمام والهب ذو العصف والريهان فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Hentikan, orang yang mengaji itu. Siratal lazina an'amta alaihim. Amin. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurina. Hamba dari kegelapan, hamba mohon. Lindungilah hamba dari jinjah dan iblis. Pavilion, tapi si Mbok waktu mau masuk dia melarang dan dia marah, Non. Astagfirullahaladzim, Mbok. Ya Allah, apalagi mau dilakuin sama Kak Hira, Mbok. Si Mbok takut kalau Non Hira ada apa-apa, Non. Si Mbok takut.
Kita temuin Kak Hira sekarang, Bo. Kita cegah jangan sampai dia berbuat macam-macam, Bo. Ayo. Ayo. Lalu menggagalkan rencanaku. Jangan ikut campur atau kamu akan celaka. Astagfirullahaladzim. Matian! Pergi dari sini! Jangan ikut campur urusan kami! Pergi! Matian, pergi dari sini! Jangan saya. Dia bukan tandingan kamu. Biarkan dia pergi sekarang. Sebab aku punya rencana. Insya Allah, pasti akan membantu kamu.
Yusuf. Ustaz sudah cukup banyak membantu. Aku gak tahu sebalas seperti apa. Aku hanya berusaha untuk membantu sebisa mungkin. Aku bisa bantu. Dan bukannya kewajiban sesama manusia adalah saling tolong menolong. Tapi yang terpenting sekarang adalah kamu baik-baik saja. Betapa indah ramanya. Aku masih masuk ke dalam rumahmu, Ustaz. Ya, silahkan. Agar tanah kering yang dibasahi hujan, layaknya hidup ini penuh cinta. Astagfirullahaladzim. Berjalan tanpanya. Nadine, Aisyah. Abi, ayo sini ikut main. Ayo Abi. Nadine. Ayo Abi. Ayo Abi ikut kita. Mas Bian, tunggu Mas Bian. Nadine. Ayo sini. Ayo Abi ikut kita. Ayo Abi ikut kita. Nadine. Tunggu Abi, Nadine, Aisa, Mas Fian, Mas Fian, Mas Istighfar, Mas Aisa, Astagfirullahaladzim, Mas, di sini tuh nggak ada Mbak Aisa dan Nadine. Astagfirullahaladzim. Arya, kamu benar Arya, itu cuma alusinasi. Jadi jin itu mau mencelakai aku. Apa? Jin? Dia itu pesugihan dari Pak Rohim. Dan dia juga yang merasuki Sahira. Masya Allah. Dia dendam sama Mas karena Mas selama ini melindungi Mbak Nur. Dan dia benci sama Mas karena Mas itu adalah Ustaz. Iya, Arya. Aku juga berpikiran seperti itu. Sekarang Mas tahu kan benang merahnya. Kenapa Pak Rohim menolak lamaran Mas beberapa tahun lalu? Kamu ini siapa? Kamu bisa apa? Berani-berani mau menikahi anak saya? Hah? Kamu ini hanya seorang ustaz. Ustaz kok belagu? Pak, saya belum selesai. Pak, jangan bicara seperti itu, Pak. Kamu benar-benar ustaz enggak tahu diri. Kamu enggak tahu siapa saya? Hah? Kamu buta? Pak, apa jangan bicara seperti itu dong, Pak? Kalau kamu berani menikahi dia, itu berarti kamu menginginkan papa mati. Sekarang kamu pilih, papa atau dia? Kamu itu kan sangat sayang sekali sama papa. Menurut cinta sama Mas Fian. Oke. Sekarang kamu boleh pergi dari rumah sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Dan lihat, jangan panggil ini papa kamu lagi. Nurul mohon, Pak. Nurul mohon beri kami respon, Pak. Nurul mohon, Pak. Lebih baik saya membuang satu butir telur busuk daripada memelihara anak durhaka seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Nurul.
lebih baik kamu ikutin saran orang tua kamu. Kamu jangan menjadi anak yang durhaka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mas Fian. Mas. Mas Fian. Mas. Itu harga yang pantas buat ustadz seperti kamu. Jangan dipaksa. Kalau misalnya kita berjodoh, kita akan ketemu satu-satu nanti. Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Kalau kita kepala. Aku masih bisa jelasin ini ke papa, Mas. Kita masih bisa bicarain ini. Aku masih bisa ngomong sama papa. Nurul! Kenapa sih Papa tuh gak pernah suka sama Mas Fian? Karena dia akan menghancurkan keluarga kita. Apa maksud Papa? Kamu tidak perlu tahu. Kalau Ustadz itu masuk ke rumah ini, semua milik kita akan hilang. Pokoknya begini saja. Kalau kamu pergi sama dia, maka kamu akan kehilangan ayah dan kamu akan kehilangan kakak. Selesai. Dek, Dek jangan sedih. Turutin aja maunya papa-papaan. Emang kita sebagai anak harus nurut kok sama orang tua. Ya. Dia mengambil kepada jin dan setan untuk mendapatkan kekayaan. Maka dari itu dia gak mau ada seorang ustadz masuk ke dalam rumahnya. Pak Rohim juga membenci alim ulama. Karena dia tidak mau pesugihannya terganggu. Ya Allah. Apa yang akan Mas lakukan? Kita harus menyelamatkan Syahira dan Nurul. Tapi Mbak Syahira itu jahat, Mas. Justru karena dia jahat. Kamu tahu, orang yang menyembah setan itu biasanya membutuhkan tumbal. Dan itu dari anak keturunannya. Berarti Syahira dalam bahaya. Berarti kita harus menyelamatkan Syahira, Mas. Apapun caranya, harus diselamatkan dia. Insya Allah. Kita akan coba. Ya, Mas. Ayo, Arya. Kau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan, bagai dahan kering yang berjatuhan. Layaknya diri ini butuh harapan, dan takkan ada yang bisa berjalan. Non, aku itu bingung, Bo. Apa yang terjadi sama Kahira? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Kahira dulu gak seperti ini, Bo. Dia itu sangat baik. Dia penyayang. Kenapa sih Bo malah nangis? Mbok tahu sesuatu ya. Ada sesuatu yang Mbok gak ceritain sama aku ya.
Mbok sembunyiin sesuatu dari aku ya, Mbok. Mbok, Mbok cerita sama aku ada apa sebenarnya, Mbok? Si Mbok gak mau cerita, Non. Si Mbok gak mau cerita soal masa lalu bapakmu. Gak mau, si Mbok takut. Mbok harus cerita, Mbok. Mbok harus kasih tahu aku. Si Mbok takut, Non. Papa udah gak ada sekarang. Yang ada tinggal aku sama Kak Hira. Mbok harus cerita, kita harus tolongin Kak Hira sama-sama, Mbok. Non Hira itu jadi tumbal kejahatan bapakmu dulu. Astagfirullahaladzim. Tumbal apa? Ayo, kasih tahu aku, Mbok. Mbok harus cerita sama aku. Mbok, apa yang udah papa lakuin dulu? Sampai sekarang Kak Hira harus menanggung akibatnya, Mbok. Utang juga. Utang. Ini juga utang. Semua utang. Mana? Yang untung mana? Utang. Utang semua. Aja. Usaha apa lagi yang harus aku lakukan? Usaha ini sudah. Usaha itu sudah. Kerja siang malam aku banting tulang. Tapi semuanya hancur. Hancur semuanya. Sekarang mana aku bangkrut. Bangkrut. Ya Allah. Ya Tuhan. Semua perintahmu sudah saya lakukan. Aku sholat. Aku puasa Senin Kemis. Bahkan. Bahkan saya bangun tengah malam tahajud agar bisa dekat denganmu Tuhan. Tapi aku tetap gagal. Hancur semuanya. Mana keadilanmu? Kau tidak adil. Tuhan istighfar Tuhan. Eleng Tuhan. Gusti Allah tidak tidur. Gusti Allah tidak akan memberi percobaan kepada hambanya yang melebihi kapasitas. Diam kamu, Bu. Diam kamu. Kamu tahu apa? Hah? Kamu tahu apa? Kamu kan sudah tahu. Semua perintah Allah sudah saya lakukan. Tapi apa hasilnya? Apa? Lihat kesayangan saya ini. Lihat. Dia sukses. Padahal hidupnya berboya-boya. Main perempuan minum. Sementara aku gagal. Tuhan, aku protes. Mana keadilan? Mana keadilanmu? Bapak tiap hari marah-marah, Non. Hidupnya kacau balau. Tiap hari silih berganti orang yang nagih utang, Non. Bapak sampai kehilangan kendali. Masya Allah. Kehilangan kendali gimana, Mbok? Apa yang terjadi selanjutnya, Mbok? Sampai suatu hari, ada seorang tamu datang. Dan orang itu yang mengubah kehidupan bapakmu, Non. Kamu cuma pengen kaya, kan? Ya. Gampang kalau cuma pengen kaya. Caranya? Ada satu cara biar bisnis kamu itu berhasil. Di samping kamu harus memberikan persentase pada saya, juga ada syarat khusus yang harus kamu persiapkan. Tidak ada masalah. Apapun saya akan lakukan, yang paling penting bisa berhasil. Ini bukan tentang uang. Tentang apa? Tapi kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk bila harus bertemu dengan jin. Dengan jin? Ya. Dan masih ada satu syarat lagi. Apa lagi? Katanya, siapapun yang berurusan dengan jin, maka harus mempersiapkan tumbal. Tumbal? Tidak ada masalah dengan tumbal. Yang paling penting bisa berhasil.
Saya capek dengan kehidupan saya yang terpuruk ini. Capek saya. Saya menderita. Anak-anak saya butuh masa depan. Karyawan saya butuh hidup. Sekarang katakan saja cepat. Bagaimana caranya supaya saya bisa sukses? Ya. Sejak saat itu, bapakmu melakukan ritual yang aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Kenapa bapak? Bapak bisa sampai mempersekutukan Allah, Mbok. Astagfirullahaladzim. Perbuatan musyrik, Mbok. Itu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Perbuatan yang gak akan diampuni Allah. Ibu sudah berulang kali memberitahu sama bapak, tapi bapak tidak pernah menggubris, non. Malah si ibu diusir. Sekarang kamu pergi dari sini. Tuan. Pergi. Tuan. Kalau kamu tidak suka dengan cara-cara saya, sekarang kamu pergi dari rumah sini. Dan jangan campur urusan. Saya gak mau pergi dari rumah ini. Saya sangat menyayangi anak-anak, Tuan. Kamu pergi dari sini. Siapa yang mengajari anak-anak soal agama nanti? Kamu tuh gak usah ceramah-ceramahin. Tidak ada agama di rumah sini. Ngerti kamu? Tapi Tuan, uang yang Tuan dapatkan itu uang haram. Apa gak nambah dosa nanti, Tuan? Berani kamu ya? Pergi dari sini! Berani-beraninya kamu bicara seperti sama saya! Tuan, Tuan jangan ngusir saya, Tuan. Tuan jangan ngusir saya. Tuan boleh memukul saya. Boleh menampar saya. Tapi jangan pisahkan saya dengan anak-anak, Tuan. Saya menyayangi anak-anak. Anak-anak itu seperti anak saya sendiri. Jangan pisahkan kami, Tuan. Biar saya mengabdi di sini untuk anak-anak. Saya mohon jangan pisahkan saya, Tuan. Baik. Kamu boleh tinggal di sini lagi. Tapi jangan coba-coba mencampuri urusan saya lagi. Ngerti kamu? Kali lagi kamu campur, maka detik itu juga kamu akan saya usir dari sini. Dan jangan pernah berpikir untuk ketemu sama anak saya lagi. Simbok tetap bertahan di sini. Sebab Simbok sayang sama kamu. Sama Non Hira. Sesuai dengan amanah almarhumah ibumu. Tapi apa? Tapi ternyata kesalahan bapakmu diteruskan sama Non Hira. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kita harus melakukan sesuatu, Mbok. Kita harus menolong Kak Hira. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai apa yang menimpa papa terulang lagi. Wa'asya kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu kiftuhuma wa wal adhiyul azim. Sadaqallahul azim. Anak-anak, hari ini pengajian kita cukup sampai di sini ya. Kalian boleh main-main dulu di sana. Hati-hati ya. Asik. Jangan kemana-mana mainnya ya. Assalamualaikum. 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 Yuk. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nurul? Ya, silakan.
Maaf saya mengganggu waktu Pak Kiai sebentar. Ya. Mengenai apa, Nanuro? Sedang ada hal berat di pikiran saya, Pak Kiai. Karena saya ke Syahira. Jadi sosok yang sangat berbeda, tidak seperti dirinya. Astagfirullahaladzim. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, Pak Kiai. Kecemasan kamu itu ada dasarnya, Nanuro. Memang ada yang aneh pada kakakmu. Bahkan murid saya, Ustadz Alfian juga bilang, ada yang tidak beres dengan Syahira kakakmu. Langkah apa yang harus kita lakukan? Mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan meruqyah dirinya. Untuk mengeluarkan energi negatif yang ada pada diri kakakmu, Syahira. Ya Allah. Ya. Hanya itu cara satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk awal ini. Waalaikumsalam. Alfian. Assalamualaikum, Ustadz Alfian. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana Rahma? Ustadz Alfian sudah siap membantu? Sepertinya Ustadz Alfian gak ada di rumahnya Pak Kiai. Iya, gimana kalau saya aja ngebantu Pak Kiai untuk meruqyah Mbak Syahida? Baik Pak Kiai. Nanti saya sendiri yang langsung menghubungi Mbak Syahida. Terima kasih ya Pak Rahman.
Pak Rahmat sudah membantu saya menghandle masalah karyawan saya yang hilang secara hukum. Ya, Mbak, serahkan aja semuanya pada kami. Kami adalah ahlinya untuk urusan hukum. Oke, kalau gitu sampai ketemu ya, Pak. Selamat siang. Bagaimana, Pak? Dia akan datang, Pak Kiai. Alhamdulillah, sepertinya saya berhasil meyakini dia untuk bekerja sama menangani masalah hukum. Silakan masuk, Mbak Saira. Nurul, ngapain kamu di sini? Assalamualaikum. Apa-apaan nih maksud kalian? Ngapain kalian ngebawa saya ke sini? Saya di sini cuma pengen berurusan sama hukum. Bukan sama kiai kayak dia. Kami hanya mencoba untuk membantu Mbak Syahira. Saya nggak butuh bantuan. Pun Mas. Terus baca doa.
Kiai, Arya, kamu tunggu di sini ya. Mas, tapi mas, udah.
musibat yang menimpa keluarga almarhum Pak Roy akhirnya selesai juga. Ini semua berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga atas bantuan Pak Kiai. Ada dua dosa besar yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Pertama, keluar dari iman Islam dan tidak percaya kepada Rasulullah. Kedua, mempersekutukan Allah dengan menyembah selain daripada Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kedua golongan dosa itu. Tidak percaya kepada Rasulullah dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alfian, Nurul itu kan masih gadis dan kamu itu saat sekarang ini duda. Dia itu seorang muslimah yang baik. Sepertinya sudah saatnya kamu kembali menjalankan sunnah Nabi. Dulu kalian juga saling mencintai. Yang berjatuhan. Tunggu apa lagi kamu? Takkan ada yang bisa berjalan tanpanya. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, satu pun yang kesini. Oh, astagfirullah, enggak di atasnya itu apa dialog dia? Lebih baik saya membuang satu sebelum bulat lihat. Entar sorry ini jatuh nih. Klipnya ada. Alhamdulillah, Kak. Betapa indah.